kalian bisa lihat ada arca-arca, ada arca Ganesha sama arca Saraswati. Kedua arca ini adalah dewa dan dewi yang pengetahuan di agama Hindu. Mungkin kalian juga pernah lihat ya di instansi pendidik. Kita pada saat itu juga mengalami zaman penjajahan. Pada zaman penjajahan atau zaman kolonial, di Indonesia saat itu ada 4 karakter utama pendidikan zaman kolonial Belanda. Belanda menggagaskan keempat hal ini, di mana hal ini mempengaruhi pendidikan Indonesia. Untuk sekolah rakyat, di Indonesia sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat itu biasanya di kota-kota besar seperti Bandung, Medan, Surabaya, ibu kota provinsi itu mereka menggunakan seragam seperti ini. Menjadi presiden, pernah menjadi seorang guru. Dia mengajar di sebuah sekolah, namanya Sekolah Satria Gusitut, yang didirikan oleh Dewi Sri atau dengan nama Indonesia itu Dr. Setiabudi dari Jogja. Dia mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.